hasil daripada karya yang telah pun dihasilkan. Sebab sebenarnya memang ramai musik-musik baru terutamanya yang tak tahu pun macam mana nak claim dan sebagainya. Dan mereka menganggap ini sebagai hobi, dan mudah-mudahan hobi ini, karya yang baik ini, Aisyah ini akan memberikan pulangan dan pastinya dan juga pahala lah daripada Allah SWT, insyaAllah. Kita bersama dengan Sofwan. Beliau merupakan salah seorang penggiat seni juga untuk industri nasyid Malaysia, juga aktif sebagai bahan rujukan ni untuk lirik-lirik yang berbahasa Arab, dan juga pernah pengalaman bersama dengan Kumpulan Rabani show juga kan. Okey, alhamdulillah. Komen berkaitan dengan program yang dianjurkan oleh Munshid Malaysia dan juga dengan kerjasama Pusat Zakat. Program ni sangat merangsangkan kepada kami lah, sangat bagus. Selain pada itu, mengeratkan kita punya silaturahim. InsyaAllah lah. Saya harap benda ni tidak takat ini saja, dan saya harap benda ni berterusan. Akan ada yang seterusnya lagi lah. Okey, dan pasti kita mengharapkan Presiden Munshid Malaysia sendiri ya terus menganjurkan program-program yang bermanfaat khususnya untuk Munshid Malaysia. Kita tak nak letak dia, kita nak letak itu. Maksudnya? Maksudnya apa maksudnya? Istimewanya untuk program Munshid DIY hari ini, kita juga ada penampilan istimewa ni datang jauh katanya daripada Penang tadi, siapa tak kenal dengan Abang Azwan Farbi. So, okay, apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. Okay, kita nak tahu juga lepas kita dengar tadi ya, sama-sama kongsi ilmu kan, mungkin ada sikit komen berkaitan dengan program DIY Munshid Malaysia. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah petang ni kita dah pun selesai program bengkel bersama bengkel Munshid DIY. Apa benda kita yang dah bincang pada hari ni sangat-sangat baguslah sebenarnya, berkenaan dengan hala tuju ke mana kita nak bawa bila selalunya Munshid ni banyak karya-karya Munshid. Buat single baru macam-macam lah, single solo ada, single group ada, dan ada adik-adik ramai adik-adik yang baru berkecimpung dalam bidang yang sama, turut nak belajar nak buat single-single ni. Tapi selalunya kita boleh buat, tapi ke mana hala tuju kita nak bawa benda tu? Bukan sekadar kita nak buat syok sendiri, kita tak nak macam tu kan. Kita nak supaya benda tu dapat diterima, reach kepada semua orang lah maknanya. Jadi benda tu apa yang kita dah bentangkan semua, saya harap semuanya boleh. Saya faham, sangat faham lah dengan apa yang telah diterangkan. Terima kasih diucapkan kepada tiga panel kita pada hari ini yang dah pun menerangkan apa benda yang sepatutnya diterangkan, dan juga berkenaan dengan royalty. Royalty. So kita semua dah tahu, dan insyaAllah kita akan manfaatkan lah semua yang telah dah diterangkan sebentar tadi, dan semoga kita sama-sama dapat manfaatnya insyaAllah nanti. Amin, mudah-mudahan insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada Abang Azam Faiz ya, sudah berikan sedikit komen berkaitan dengan bengkel kita pada hari ini ya, bengkel Munshid tadi.